Alright, hari ini untuk episode kali ini gue akan nge-review mobil Serena dulu karena nah ini apa namanya Serena yang baru ya, C27, dia yang paling baru. Kita lihat kalau dari samping seperti biasa ya, kalau untuk mobil-mobil MPV, ini MPV jatuhnya ya? MPV yang nggak bisa beli Alphard tapi pengen ngerasain Alphard, ya ini teknologinya juga nggak kalah canggih. Biasanya orang tertarik itu pengen punya Alphard tuh gara-gara ini nih, gara-gara pintunya bisa ya itu. Kalau dari sisi tampilan gua rasa nggak malu-maluin amat lah. Di kompartemen atasnya nih kayak si Fortuner ada USB-nya untuk masuk ke head unit, so it's nice. Walaupun ini nggak ada, jadi kayak buat AC apa sih namanya, kulkas-kulkasan nggak ada. Gue langsung penumpang dulu ya. Ini kayaknya ngeganggu nih kalau misalnya lo duduk di sini. Ya, untuk glove box-nya ini agak mengganggu tapi no problem. Head unitnya bagus, sudah integrated, nggak kelihatan kayak tempelan murahan gitu ya, udah bagus. Jadi biasa stop turn-nya di sini. Wow. Untuk display MID-nya ini beda banget ya. Wow, ini keren parah loh. Nggak sama kayak mobil-mobil lain, dia kasih speedometer yang sangat besar. Jadi lu nggak bakal overspeed. Di sini ada untuk tachometer-nya. Ada ininya juga, kamera 360-nya. Jadi mobil ini, Serena ini udah punya kamera 360 ya. Bisa dilihat. Sekarang kita lihat posisi sampingnya. Ya untuk kulitnya bagus, ada embody, ada sih apa ini, ada aneh-anehnya gitu ya. Kayak ada groove-nya, enak gitu ngeliatnya. Walaupun masih manual, untuk ngajur maju mundur dan semuanya itu masih manual. Untuk sisi penumpang no problem banget. Yuk kita nikmatin sisi pengemudi. Sisi pengemudi joknya juga masih manual, masih laki-laki banget. Walaupun mobil ini mobil untuk comfort ya, tetapi kalau anda yang bawa laki-laki jangan males lah. Ini one of the good point sebenarnya untuk laki-laki. Pas lo duduk juga rasanya enak, nyaman. Masih bisa dimundurin. Mentok. Kenapa? Dari lingkaran bawahnya lihat. Oh, dia udah kayak sporty ya bawahnya ya. Orang yang punya perut gendut juga ini aman ini, nggak bakal mentok-mentok banget, aman. So, coba kita nyalain mobilnya. Suara mesinnya cukup halus. Animasinya ngeselin ya. Di sini ada kompartemen. Jadi kalau lihat tuh ada kompartemen baru. Bisa lo buka. Dan di situ ada USB-nya. Jadi lo bisa ngecas dan naruh handphone lo di sini. That's nice. Untuk AC-nya AC-nya oke lah. Dual zone udah ada heaternya. Ini pasti CPU juga. Pantesan. That's why ini punya heater. Karena ini CPU Jepang, bukan CKD Indonesia. Untuk kelengkapannya di sini ada dimmer untuk brightness MID-nya. Gua nggak bisa jelasin tuh MID apa nggak ya, karena lebar luas banget. Dari kanan ke kiri itu luas banget sampai hampir ke tengah. Jadi ini kayak ya itulah gitu ya. Informasi apa aja yang didapat dari situ? Let's see. Oke, untuk MID bisa dikontrol dari konsol setir sebelah kiri. Jadi kalau bisa lihat, kalau gue pencet ini berubah. Itu ada driver assistance untuk customize display, vehicle setting, maintenance clock, bla bla bla. Apa itu driver assistance? Parking aids, driver attention alert, oke, timer alert, oke, I see. System display, displaynya dirubah. Gua nggak buka semua ya. Oke, gak usah.
temperatur. Semuanya bisa dikontrol dari sebelah kiri. Oke, volumenya juga, volume untuk head unit ada di sini. Ini percepat, ini tombol balik di MID sebelah sana. Oke, ini untuk cruise control. Jadi gua rasa informasi untuk kemudi oke banget. Mirakes dong ya. Ada kemudi. Oh, via colokan. Mobile link phone. Dia udah auto udah apa Apple Play lu udah belum? Apple atau merek Play, merek S2? Dia sebutannya apa ya? My card itu. Jadi dia tinggal udah isi akses sih sebetulnya. Oh, access. Jadi tinggal connectivity ke my access dia otomatis langsung sinkron ya. Oke. Okay. Tapi yang sebelumnya udah disinkron ya. Begitu masuk diakses ke my card, dia otomatis langsung sinkron sendiri. I see. Nah, ini bisa ada USB. Video playernya, oh ini bisa MP4 pasti, ya benar ya, betul. Karena dia sudah nunjukin bahwa video player ada dua USB, berarti gua asumsikan dia sudah bisa playback MP4 dari USB. Kalau enggak biasanya ketara. Dan ini intuitif. Tapi memang head unitnya ini nggak bisa untuk misalnya nonton video di sini sambil berjalan nggak bisa ya? Oke, okay. Nggak ada ininya ya? Oh, apa? Nggak ada apanya, kalau di Toyota itu kan ada tombolnya supaya dia bisa keluar. Betul, kalau dia nggak ada. Jadi, oh, by default? Jalan, ya dia kalau setel video di sini, ya dia otomatis mati. Mati, oke. Okay. Cuman ada di belakang. Belakang, okay. Betul. Jadi, video nggak akan ada muncul di sini, hanya muncul di atas. Jadi, yang driver, lu mamam deh tuh. Fokus. Oke, okay, sekarang fakta yang sangat menyakitkan. Buat gue, posisi nyetirnya udah mundur banget, udah mentok banget, tapi gue ngerasa kayaknya legroom gue kurang selonjor, jadi agak terlalu nekuk. Jadi kaki gue tuh gak bisa selonjor aja gitu, kurang selonjor dikit. You know what I mean lah ya. Jadi terlalu kuat gitu kalau misalnya buat nginjek tuh terlalu mancep banget gitu. So buat orang-orang tinggi mungkin agak bermasalah, tapi gua rasa orang-orang tinggi kebanyakan bakal jadi supir di sini. Jadi penumpang sih gue. Kalau ini cewek-cewek oke lah bawa ya Om. Cewek-cewek yang tingginya mentok di 170 oke lah. Ini oke banget. Untuk head unitnya bagus banget. Dia integrated. Kelihatannya jadi menyatu, nggak terlalu kelihatan kayak tempelan atau tambahan atau beli third party, so it's good. Terus di sini untuk joknya ngerasa sangat empuk, rasa kayak almas, tau nggak lo? Empuk. Nah ini udah mungkin Serena yang baru ini sudah belajar bahwa empuk itu tidak selalu lembek gitu loh, jadi it's empuk tapi juga suportif. Nggak yang kayak ager-ager, it's good. Oke, di sini ada cup holder, good banget. Kalau lo nggak doyan minum di mobil ya jangan pakai. Tapi di tengah sini tidak ada apa-apa, jadi nggak ada handrestnya cuma ada di bangku kayak gini, armrest. Nasib lah itu ya kalau gitu sih. Nah kalau untuk kompartemen saudara kita di sebelah sini cukup puas lah, dia bisa naruh barang di sebelah sana, di bawah sini, dan di glove box, walaupun agak ngeganggu kaki tapi masih bisa diterima. Yang gue suka dari desain adalah desain dari kontrol untuk jendelanya, didesain sangat ergonomis, sangat manis gitu ya. Penting nggak penting, tapi ini enak di mata gitu loh. Dilihat di mata enak, bisa jadi salah satu alasan orang semakin tertarik sama Nissan, sama desainnya. Ayo coba ke belakang yuk. Nah, belakang ini mengadopsi pilot seats. Dan dia bisa digeser kanan-kiri, saudara. Bukan cuma depan belakang. Bukan bisa maju-mundur, tapi dia juga bisa... Oh, oke. Bisa maju-mundur dan kiri-kanan. Oh, sih. Majunya bisa mentok banget. Kalau yang nggak punya kaki bisa langsung aman. Misalnya anak-anak tuh ya mentokin, duduk di sini aman, dia nggak bakal keluyuran. Kalau yang kakinya luas banget, kakinya panjang banget kayak gue, bisa dimentokin ke belakang, terus duduk.
lihat tuh gede. Ini yang depan udah paling mentok ke belakang. Ukuran gue nyetir dan gue duduk di belakang, kaki masih lega. Bisa nyelip lagi ke bawahnya. Terus ada meja untuk naruh makanan. Anak-anak sekolah bisa naruh makanan di sini untuk sarapan sebelum nyampe ke sekolah. That's nice. Ini family car banget kayaknya. Ada USB-nya. So, semua orang yang naik di mobil ini, 7 penumpang, semuanya masing-masing bisa ngecas. Ada charger di setiap tempat duduk. Di depan ada satu. Untuk si supirnya ada satu. Penumpang di sebelah kiri belakang ada satu. Penumpang kanan sebelah belakang ada satu USB-nya. Di belakang juga ternyata ada satu dan dua. Semuanya ada 6, Pak. Semuanya ada 6 lubang USB untuk lo ngecas handphone lo. So, kurang apa? Entertainment yang lo dapat di sini ini sama kayak punyanya Tera, gua rasa. Ya kan? Kesel gua soalnya. Ngelihatnya kesel, enggak mau keturun. Nah, mesti dibuka. Karena kebanyakan yang elektrik sering rusak kok. Oh, I see. So ini konsol entertainment belakangnya ini sama dengan yang Tera punya. Yang gua bilang kalau dibuka itu enggak turun sendiri gitu. Jadi mesti gitu. Agak kesel aja tapi no problem lah. No problem. Ada window screen kalau lu misalnya terlalu kepanasan atau terlalu silo, lu bisa naikin window screen-nya. Bisa menurunkan cahaya. Gua rasa ini enggak terlalu banyak tapi cukup lah. Sih. Ciluk, Mbak. Ya, rusak deh. Rusak berarti membeli nggak? Bisa. Gua nggak pernah nyobain baris ketiga nih dalam hidup gue seumur umur ya. Jadi walaupun mobil itu adalah mobil untuk 7-seaters, gue nggak pernah jadiin itu sebagai mobil untuk 7 orang, termasuk Fortuner gue. Susah sih. Kalau orang sendiri gue masuk buat ke belakang rada susah. Tapi apakah bisa? Ternyata saudara-saudara. Mentokin ke belakang. Wah. Masih oke. Masih oke banget. Di belakang juga ada meja-mejaan. Ini paling mentok. Hah? Mentok. Udah mentok belakang ya. Ini paling mentok belakang, gua juga masih lega. Kaki gua ya nempel-nempel dikit enggak apa-apa. Mejanya masih bisa naik. Di sini ada USB-nya tuh, lihat ya. Ada USB port. Ada USB port. Di sebelah kiri ini ada untuk buka pintu. Jadi kalau orang belakang mau turun, dia pencet ini, pintu yang sebelah kiri kebuka. Di sebelah kanan nggak ada, cuma sebelah kiri. No problem at all. Dan nutup lagi. Kalau headroom jangan tanya lah ya. Headroom sih gede banget. Lega sekali. Terus di sini ada fasilitas di bawah situ ya, ada kayak injekan. Jadi lu gak tersiksa minta tolong sama, eh turunin gua, bukain pintu, majuin bangku, gitu, gak perlu lagi. Jadi ini totally sangat mengakomodir orang yang di belakang tuh tidak terlalu susah untuk naik dan turun. Good. Jadi kalau kuncinya di kantong, nih kuncinya imut, tapi berasa kayak megang batu baterai atau enggak. Berasanya kayak besi, tapi enak. Di kantong, terus lo deketin mobil lo, terus kakinya lo beginiin, oh anjir, kok nggak mau sama gue? Ya, kalau kakinya digituin tuh, mungkin lagi bawa barang gitu ya, lagi susah bukanya, nggak bisa megang, terus kakinya lo majuin aja ke situ, dia buka sendiri, terus masukin barang. Just if, tapi secara naluri pasti manusia ya beginilah ngelihatnya. Apalagi kalau nggak dikasih tahu, tadi gue juga nggak bakal tahu kalau itu ada sensor di bawahnya. So ada sensor kaki, lo bisa buka pintu tengah, pintu belakang, tanpa harus pegang handle. Nah, pintu belakangnya ada keistimewaan. Kalau kita lihat dari sini, itu seperti biasa ya, roti tawar. Tetapi, dia punya kelebihan. Kelebihannya tuh di sini ya, Om.
Loh, kok cuma atasnya? Gimana mau masukin barang ke sini? Oh, tenang saja. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi dia punya double door. Posisinya ada dua pintu, satu yang untuk jendelanya saja yang terbuka, satunya lagi yang full pintunya yang terbuka. It's good. Di sini headrest buat tengah, yang di tengah. Kalau memang mau bertiga di belakang, gua nggak menyarankan untuk bertiga, orang segede gua di belakang runtuh mobilnya. Dan gua rasa untuk memudahkan segala sesuatunya ya, ini bisa maju mundur juga. Yang belakang bisa maju mundur juga teh buat apa? Maksudnya gua nggak ngerti. Tapi ya dikasih ya sudah lah, no problem. Ini untuk space bagasi. Space bagasi, I see. Ya untuk nambahin lah lumayan lah. Oke sih. Terus kalau misalnya ini ditutup, terus jadi majuin, ya lumayan sih. Buat tambah sih lumayan lah. Ini koper big size tuh satu oke banget. Terus taruh mobil koper-koper anak-anak di sini jadi banget. Di bawahnya ada kompartemen tambahan buat naro. Ya dua orok oke lah, bisa lah dua orok. Ya ini dalam loh. Ya ini tangan gue nih. Ya. Sejengkal tangan gue. Ini buat naruh apa ya? Ini macam-macam bisa sih. Bisa. Ya kalau ada plastik-plastik itu bisa masuk lah situ. Anjir. Mainnya bini muda dia, bro. Nah, kalau gue bilang Alphard kan sekarang pakai automatic door. Gue rasa nggak perlu di sini. Kenapa? Untuk orang yang pendek, misalnya bini gue tuh 150 tingginya, tangannya tuh nyampe ke atas buat nutup, dan nggak berat-berat amat gitu loh. Kalau ada yang bilang berat-berat, ya ampun, nggak berat kok. Ini misalnya dia ketinggian sekalipun di sini ada cantolannya, lo bisa tarik. Jadi jangan males-males amat aja deh orang. Hai semuanya, subscribernya, penontonnya Om Regi Simbolon. Saya Christian dari Nissan Gading Serpong. Kalau misalnya ada yang mau test drive atau berminat untuk meminang si Serena ini, bisa kontak saya di 08-12-13-57-0995 atau datang langsung ke dealer saya di Gading Serpong. Bisa langsung jajan ketemu saya. Oke, makasih. Sip.